Stadium Bandaraya di Georgetown, Pulau Pinang untuk perlawanan ke-37 secara keseluruhannya dalam saingan Liga Super selepas berehat selama seminggu untuk memberikan ruang kepada pasukan kebangsaan. Dan tumpuan kami bawakan untuk perlawanan ke-6 dalam saingan Liga Super, pertemuan di antara pasukan Penang dan juga Perak, Faizal Abdul Rahim. Pegawai pos dari Tanjung Bunga diberikan tanggungjawab untuk menyerahkan bola yang akan dimainkan sebentar lagi. Cantik gerakan yang dimulakan. Pulau Pinang menuju ke kawasan pintu gol. Peluang bagi pasukan Penang. Hasan! Lambat sedikit. Masih dalam permainan. Oh. Peluang yang dimiliki oleh Asnan Ahmad untuk membuka jaringan. Lihat bagaimana selepas kawalan yang sedikit terlepas. Tak sampai untuk mencari Nik Akif. Berjaya dipintas oleh Osman Efane. Nik Akif. Satu trubol yang baik kali ini mencari Hasan. Peluang bagi Penang. 5 minit usia perlawanan. Ledakan padu dari Hasan Ali Solisan untuk Haria Penang Haria. Di depan dengan 1-0. Namun, setup yang cukup baik dari Nik Akif. Dia melihat bagaimana Hasan Ali Solisan berlari. Namun, rebatan terus dari Hasan. Terlibat juga Osman Efane. Tetapi, lihat bagaimana through ball yang dilakukan oleh Nik Akif untuk mencari Hasan Ali Solisan. Tinggalkan Faris. Lihat bagaimana ruang kosong. Adriano menuju ke pintu gol pasukan Penang. Ke pintu gol pasukan Perak. Dari Adriano, tandukan! Oh! It's a wake up call untuk defender ataupun pemain-pemain pertahanan pasukan Perak. Marking yang tidak dilakukan. Sempat dari Adriano. Ada tetapi kelibatnya agak perlahan malam ini. Adriano, Penang datang lagi. Bersorangan dari Adriano, lepas dari Adriano, rembatan. Ini kawasan yang menjadi favorite dari Adriano. Kalau di Pulau Pinang ataupun di negeri Pulau Pinang, berbicara tentang lubuk, dia ada macang, lubuk macang di Bukit Mentajam. Ah, ini bahaya. Ini tidak diingini. Kesilapan yang tidak sepatutnya dilakukan. Nik Akif akhirnya mencipta jaringan yang pertama secara peribadi. Kesimpulan mudah. Anda berdepan dengan individu-individu yang melakukan pressing dan juga kawalan permainan yang sempurna dan ianya dihukum. Menanti rakan Asnan, Nik Akif datang membantu. Oh, cantik dari Nik Akif untuk Falisha. Tak masuk. Sayang. Wow, sangat menarik pergerakan ini. Menanti dari Osman Efane. Nik Akif datang dari belakang Farisha. Menteng dibina dari Luciano. Kualiti sepakan tersebut menarik. Menarik juga melihat bagaimana Azhar Arif bersiap sedia untuk menepis. Hasan Adriano. Dari Adriano solo untuk Rahmat. Percubaan dari Rahmat. Memasuki minit ke-61. Itu baru percubaan yang boleh dianggap berbahaya untuk pasukan Penang. Dihasilkan oleh Rahmat Makasuf. Tolakan dari Adriano. Dia dikepung. Namun tindakan yang terakhir. Fayad. Peluang bagi pasukan Perak. Oh, kelalaian dihukum. Akhirnya Sio Seung Hong
memberikan jaringan pertama untuk pasukan Perak. Itulah yang saya katakan, bagaimana peranan yang dimainkan oleh Luciano. Bermula dari Simon Pile, terlibat Ikwan, Hadi Fayad, kemudiannya sentuhan yang pertama yang dimiliki oleh Seo Sin-hyung. Wisan ke bahagian kanan mencari Hadin Azman. Cantik dari Hadin. Hasan Saad adalah individu terakhir. Yang melakukan tapping untuk menewaskan Brian C. Through ball yang baik dari Hadin. Nama Tevin untuk Faris. Nama Tevin. Cantik free header. Penyusunan untuk jaringan ini, saya katakan dalam kedudukan yang sangat menarik. Kalau kita dapat lihat, saksikan sebentar lagi bagaimana kehadiran Hadin dan juga Faris Shah. Kemudiannya datang nama Tevin. Faris hanya meletakkan bola. Kemudiannya satu assist yang begitu baik. Lonjakan tidaklah begitu tinggi yang dihasilkan oleh Giovanni Gomez. Kualiti hantaran, kualiti tandukan. Ini serangan terakhir dari pasukan Penang. Giovanni untuk Hasan tak sampai. Zaril. Giovanni semula. Dia dijatuhkan. Namun tiupan whistle yang terakhir untuk memberikan kemenangan pertama untuk pasukan Harya Penang Harya. Minit ke-37. Jaringan yang kedua dimulai dengan Hasan Sony Saad minit ke-6. Dan pemain gantian Giovanni Gomez. Sementara jaringan tunggal untuk pasukan Perak dihasilkan oleh Seo Sin-hyung minit 71. Untuk 3 mata penuh buat Penang FC di Stadium Bandaraya.